ada semua apa yang nak Wan boleh dapat. Tapi satu benda je Wan tak boleh dapat, bang. Wan nak sangat peluk mak, bang. Oke guys, kembali dengan video reaction aku malam hari ini. Apa kabar teman semua di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke, jadi video kali ini guys, aku mau kembali lagi reaction iklan Raya Malaysia. Dan kali ini video aku reaction genrenya kayak sad gitu. Iklan-iklan yang masih sedih guys. Lalu teman-teman yang request, katanya iklan Raya dari Elarah eksklusif ini, iklan ceritanya tuh lebih sedih dari video-video atau iklan yang sebelumnya aku tonton. Padahal yang sebelumnya udah sedih banget, tapi katanya lebih sedih lagi. Menurut subscriber yang request, judulnya tak pernah suka mak. Waduh, berat juga nih. Dan kali ini aku reaksinya sendiri karena ini videonya berhubungan dengan ibu. Jadi aku gak ajak Iki guys. Kebetulan orang tua Iki atau ibu Iki itu sudah meninggal dunia. Jadi aku kalau ajak Iki tuh takutnya dia keinget-inget lagi sama kejadian waktu ditinggalkan ibunda tercintanya. Jadi aku reaksinya sendiri aja, gak apa-apa ya. Dan ini durasinya 10 menit gitu, jadi tanpa berlama-lama langsung kita lihat videonya sekarang. Tapi buat teman-teman yang baru gabung di channel, jangan lupa klik subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita play videonya. Apa nih? Cerita yang bakal Anda semua saksikan sebentar nanti adalah berdasarkan kisah benar yang dilalui oleh El Azam sendiri. Oh, jadi ini dari kisah nyata, guys. Wow, bagus banget bajunya. Sumpah. Wih, bagus banget bajunya ini. Mak. Mak tahu tak? Orang tak pernah suka mak. Aduh. Ini ibunya udah meninggal berarti ya. Kayaknya ini bakal alur mundur gitu gak sih, guys? Ayam siapa ni? Ayam orang lah. Hang curi ayam siapa? Mana ada? Hang curi kan? Ha? Hang curi ayam dia kan? Ha, kalau ni, ha? Siapa? Ayam siapa hang curi? Ha? Ma. Ni, kalau tak malu kan, mak tahu lah. Ni, oi! Ha? Ha, siapa lagi? Ha? Balik-balik ayam tu! Siapa punya ayam tu? Hang curi! Hang curi! Sampai tersudah, hang tak jadi apa lah. Baru pergi malukan kita aja. Orang takkan lupa, Mak. Mak kalau marah ni, macam orang ni bukan anak Mak. Hei, Zahar. Aku dah lama perhati adik kau ni. Asal hilang barang kat kampung ni, dia punya kerja. Asal hilang barang kat kampung ni, dia yang curi. Nak jadi apa dia ni, ha? Cik Mat, saya tahu adik saya salah. Tapi Cik Mat tak payah kecoh-kecoh macam ni. Malu orang dengar. Eh, malu apa? Adik kau buat kerja macam ni tak malu pula. Eh, satu kampung tahulah adik kau macam mana. Kalau malu, ajarlah adik kau tu. Ke mak kau tak reti ajar adik kau? Eh, Budin. Kau dengar sini. Kau nak cakap pasal adik aku, kau boleh cakap. Tapi jangan berani kau sentuh pasal mak aku. Pasal ayam kau. Pasal ayam kau. Kau nak tengok aku ajar adikku? Boleh, aku ajar. Kau, sini. Kau sini. Kau nak tengok sangat. Kau sini lah! Ini kau nak tengok! Kau nak tengok! Kau puas! Kau puas! Kau tengok! Puas! Puas! Kau tak cukup! Ah, Budin! Budin! Bentar, itu yang rambutnya panjang Merkwin guys. Mak langsung tak ada rasa kesian pun kat orang.
Bila orang dapat jadi pengawas. Mak! 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 Orang dapat jadi pengawas, Mak. Cikgu pilih orang jadi pengawas, Mak. Lepas tu orang siap kena pergi khusus kepimpinan pengawas lagi, Mak. Mak tengok ni, Mak. Oh, ibunya kayak gak sayang sama dia gitu gak sih, guys? Pipsnya kayak gak peduli gitu gak sih? Tuh kan? Kenapa jadi pengawas, Mak? Orang punyalah bangga. Orang datang bagi tahu dekat Mak. Orang dapat jadi pengawas. Orang harap Mak bangga. Ni. Dapat jadi pengawas. Tapi Mak tak langsung. Alhamdulillah. Bangganya, Mak. Mak bul doa, Mak. Apa-apa? Lepas ni jadi ustaz, lah. Eh, Mak. Tapi, Mak, adik kita ni silap-silap boleh jadi ustaz instant. Tak baik. Macam mi segera tu. Mak. Oh, Mak. Lusa orang nak kena pergi kem kepimpinan tu tau, Mak? Kau jadi ustaz tak pergi kem pun? Dia kayak dikucilkan gitu gak sih yang baju yang ini? Bel gak sih? Orang rasa Mak selalu lebihkan adik-beradik lain. Orang ni macam tak wujud. Lanjak betul-betul, Ena. Nanti bila dah keluar, boleh jadi ustaz. Dah cukup semua dah? Lihat, begitu sayang banget sama adiknya dia. Mak-mak ini. Wah, cemburu dia. Jealous nih. Dah siap dah barang semua? Tak siap sibuklah, Mak. Awak dah buat sendiri dah. Mak siap kan adik dia dah. Ha? Dia nak jadi ustaz kan? Ha? Dia boleh doakan Mak bila Mak mati nanti kan? Habis, kau boleh doakan Mak nanti kan? Kau doakan Mak. Aku ni anak tak guna. Kenapa sikap Maknya kayak gini ya? Hari itu, orang terkejut, Mak. Abang ipar orang tiba-tiba ambil orang kat sekolah. Kenapa ni, Pak? Kau kena kuat, Mi. Iyalah, apa salah ni, Bang? Mak. Mak dah tak ada. Macam tu je, Mak tinggalkan orang. Mak. Sekarang ni orang dah ada semua, Tuan. Semua. Apa orang nak, orang boleh dapat. Tapi orang tak boleh nak tunjuk ke Mak. Bi. Banyak benda yang Han tak tahu. Mak tak pernah melupakan Han. Jadi gak nunjukin secara langsung gitu gak sih? Siapa Hang pukul adik Hang sampai macam tu? Dia adik Hang tau tak? Oh, dia tetap marah yang tadi. Dia cuek kayak ngeliatin doang ketika dipukulin, tapi ternyata abangnya dimarahin gitu. Alhamdulillah. Mak percaya Hang boleh. Tuh kan dia juga bangga waktu dia bilang mau jadi pengawas. Kalau anak tahu, Maklah orang yang tak pernah berhenti berdoa untuk Han. Ya Allah. Kau peliharalah anak-anakku. Semua anak-anakku. Terutamanya Helmi. Kau berilah dia kejayaan dunia dan akhirat. Kalau hari ini hari terakhir untuk aku,
kau jagalah Mama Elmi dengan baik. Abang tahu tak? Orang sekarang ada semua. Apa orang nak, orang boleh dapat. Tapi satu benda je orang tak boleh dapat, bang. Orang nak sangat peluk mak, bang. Kejap pun jadi lah. Kejap pun jadi lah, bang. Oh my God. Sorry, gue gak bisa ngomong. Speechless banget. Ini dari kisah nyata loh guys. Jadi ada orang yang bener-bener ngerti gak sih? Ada orang yang bener-bener ngalamin ini. Ada orang yang benar-benar mengalami ini. Tadi disebutkan di awal, namanya siapa sih? El Azam, El Azman. Dia mengalami kisah ini dengan nyata. Gak kebayang gua. Maksudnya kayak dia pergi dari rumah dengan keadaan marah karena menganggap ibunya tuh gak sayang sama dia. Ibunya pilih kasih, ibunya lebih sayang sama adik-adiknya. Padahal di balik semua itu, ibunya ternyata begitu membanggakan Helmi, begitu membanggakan anak yang satu itu. Sampai di setiap doanya itu ada doa khusus untuk dia gitu. Ngerti gak sih kayak? Dan kenapa abangnya yang tadi, aku agak nyesek juga kenapa gak ngasih tahu sebelum dia pergi supaya Helmi itu dia tuh gak pergi dari rumah, ngerti gak sih? Karena Helmi kalau misalkan tahu ibunya sayang sama dia, dia gak bakal pergi. Kenapa abang gak ngasih tahu? Itu yang gue sayangin kan sih. Maksudnya dia, Helmi pasti menyesal seumur hidup karena dia gak sempat untuk kayak memeluk ibunya untuk terakhir kalinya, ngerti gak sih? Dan setelah meninggal, Helmi itu masih ada kayak perasaan dendam gitu sama ibunya, bercerita dari satu persatu kejadian yang pernah dialami, perlakuan ibunya terhadapnya. Tapi di akhir si abangnya ngasih tahu yang sebenarnya itu, oh, nyesek banget. Gue nontonnya kayak speechless dan gue tadi bener-bener gak bisa, gue gak ngedip sama sekali karena, ngerti gak sih guys, gue kayak terkesima dengan apa yang terjadi gitu. Iklan Malaysia memang bener-bener menguras banyak air mata dan banyak banget iklan-iklan raya Malaysia tuh yang memiliki pesan yang sangat keren banget menurut aku. Bukan cuma sekedar iklan, sekali lagi aku bilang, tapi pesannya tuh bener-bener menyadarkan kita terutama tentang hubungan anak dan orang tua nih. Yang benar-benar harus kita jaga supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Dari iklan sebelumnya yang luluh itu juga penyesalan anak terhadap orang tua. Ini juga jalan ceritanya mirip-mirip gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah request video ini dan aku harap kedepannya gak usah ada yang kayak sedih-sedih gitu. Gak usah deh, maksudnya kayak gue pengen yang bahagia dulu deh reaction-nya, yang kayak happy-happy-an.
please, gue pengen happy ending di bulan Ramadan ini, gak mau yang kayak sedih banget gitu. Iklannya keren banget, harus banget kalian tonton video aslinya, linknya aku sertakan di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga video aslinya, link channel aslinya, link ada di deskripsi. Itu saja video aku kali ini guys, karena ini udah malam, udah jam 1 malam, itu jamnya mati. Terima kasih sudah nonton, tinggalkan like, comment, dan subscribe jika suka video ini. Saya Dampi Arpi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.